Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Dah hafal semua? Dah. Okey. Kita masuk hadis baru. Hadis 241. Qala al-musannif rahimahullah an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah SAW iza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' qala Allahumma rabbana lakal hamd mil'a as-samawati wal ard wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du ahla as-sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Hadis sahih riwayat Muslim. Maksudnya daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu katanya Rasulullah SAW apabila mengangkat kepalanya daripada rukuk, baginda mengucapkan Allahumma rabbana lakal hamd. Ini kita hanya biasa baca rabbana lakal hamd, kan? Kalau bangun daripada rukuk, kita baca sami'a Allahu liman hamidah. Itu ketika nak bangun daripada nak mula rukuk. Nak bangun daripada rukuk, sorry. Bila nak bangun daripada rukuk, sami'a Allahu liman hamidah. Tapi bila dah berdiri i'tidal, yang kita baca rabbana lakal hamd. Pendek kan? Yang ni yang panjang sikit. Biasa orang kita tak suka panjang kan? Kenapa orang kita tak suka baca doa panjang, zikir panjang? Tapi bila duit nak banyak, bila pahala nak sikit. Sebab kurang keyakinan kita kepada akhirat. Nabi dan para sahabat, mereka diajar wal akhiratu khairun laka minal ula, akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia. Jadi sebab itulah mereka berlomba nak dapat akhirat lebih banyak daripada nak dapat dunia, sebab mereka yakin yang akhirat jauh lebih baik. Tapi kita diajar daripada kecil, daripada tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, dunia lebih baik. Maka sebab itulah dalam bab agama kita nak yang ringkas, yang pendek, yang sekejap. Sebab kita diajar dunia lebih baik. Jadi kalau kita nak solat kita lebih sempurna, boleh kita hafal zikir ni. Zikir ketika i'tidal. Allahumma rabbana lakal hamd. Cuba tengok maksud dia. Allahumma rabbana lakal hamd. Ya Allah, cuba kita terjemah. Rabbana, wahai Tuhan kami, lakal hamdu. Bagi engkau segala pujian. Mil'a as-samawati wal ard. Mil'a mana penuh. Penuh apa ni? Pujian engkau. Kalau kita nak puji Allah, pujian tu akan memenuhi langit dan bumi. Sebab apa? Sebab Allah memang layak dipuji dan terlalu banyak kebaikan, rahmat, hidayah yang Allah beri kepada manusia. Jadi kalau nak puji tu, digambarkan pujian kita kepada Allah akan memenuhi langit dan bumi. Jadi mil as-samawati wal ard, memenuhi langit dan bumi. Kemudian wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Dan mil'a sama, iaitu memenuhi ma syi'ta, apa saja yang engkau kehendaki daripada sesuatu selepas itu. Maknanya satu, memenuhi langit dan bumi. Yang kedua, memenuhi apa saja yang engkau kehendaki selepas itu. Mungkin lebih besar daripada langit pujian engkau. Kemudian ahlas sana, engkau ni memang ahli untuk dipuji dan dimuliakan. Ahla mana ahli. Maknanya kalau kita puji manusia, manusia patut tak dipuji? Tak, itu bukan ahli. Bila sebut ahli, dia saja yang layak dipuji. Ahlas sana, ahli yang patut dipuji, wal majdi, dan ahli yang patut mendapat majdi, kemuliaan. Ahaqqu ma qala al-'abdu, dan yang kita sebut tu pujian Allah memenuhi langit dan bumi, engkau tu ahli untuk dipuji, semua tu ahaqqu, lebih berhak
ataupun paling betul yang diucapkan oleh hamba. Ahakku, paling betul, paling hak yang apa yang diucapkan oleh hamba. Kemudian kita sebut lagi, wa kulluna laka abdun, semua kami adalah hamba kepada engkau. Tak ada seorang pun yang bersifat tuan. Bila dengar Allah, semuanya bersifat hamba. Walaupun Nabi Muhammad, sebab itulah sifat yang paling mulia kepada manusia, apa dia? Hamba. Sifat yang paling mulia di sisi Allah ialah hamba. Tapi sifat yang paling mulia di sisi manusia, sifat yang paling mulia di sisi manusia, mana manusia mulia di sisi manusia, apa sifat yang paling tinggi? Apa dia? Ialah apa dia? Tak. Tun kan? Tun Mahathir. Bukankah itu pangkat paling tinggi? Tapi pangkat di sisi Allah abdun, bukan tun. Walaupun pangkat yang paling tinggi di sisi Allah hamba, tapi manusia tetap nak kerja tun. Betul? Kalau saya bagi gelar hamba dengan tun, nak yang mana? Dah agak dah. Berebut tak sekarang orang nak Datuk, Datuk Seri kan? Tan Sri. Tapi tak ramai berebut nak jadi hamba Seri. Hamba Seri. Allah sifatkan Nabi walaupun dia Rasulullah, tapi Allah sebut sifat hamba. Sebab apa? Sebab itulah sifat yang mulia yang ada pada Nabi. Dan Nabi pun bila diberi pilihan nak jadi raja yang kaya, Nabi yang kaya, dengan nak jadi Nabi yang bersifat hamba, Nabi pilih yang mana? Subhanallah. Orang paling mulia nak jadi hamba di sisi Allah. Orang yang paling hina nak jadi hamba di sisi manusia. Apa contoh Nabi nak menjadi hamba kepada Allah? Apa yang yang contoh ataupun yang Nabi buat? Tak, kalau buat benda ni macam ni, insyaAllah dia akan dapat pangkat hamba, hamba Seri. Dia buat apa? Solat malam. Kan Nabi bila solat malam ditegur oleh Aisyah, kenapa kamu solat malam? Kamu tak ada dosa pun, tak perlu pun, kamu dah jadi ahli syurga, tak bangun malam pun masuk syurga. Apa jawapan Nabi? Afala akunu abdan syakura. Aku nak menjadi orang yang paling tinggi di sisi Allah, iaitu hamba yang bersyukur. Caranya ialah solat malam. Jadi yang tak solat malam ni biasanya orang yang tak bersyukur kepada Allah, ataupun orang yang darjahnya rendah di sisi Allah. Okey? InsyaAllah. Biasakan bangun malam. Kalau tak boleh tengah malam pun, dekat-dekat subuh. Okey, kemudian Allahumma la mani'a lima a'taita. Ini biasa kita baca lepas lepas subuh ke zikir setiap kali lepas solat? Allahumma la mani'a lima a'taita. Lepas solat ke lepas subuh? Tiap lepas solat ke tiap lepas subuh sahaja? Tiap lepas solat kan? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima. Baca kan? Baca. Setiap kali lepas solat. Nah, cuba terjemah. Allahumma. Ya Allah, la, tidak ada mani'a, tidak ada siapa yang boleh menghalang, lima a'taita, terhadap apa yang engkau. Itu akidah tu. Bila engkau nak bagi, tak ada siapa boleh halang. Allah nak bagi kita pangkat kan. Berkumpullah semua manusia dengan tenteranya, dengan kerajaan, untuk halang kita dapat pangkat. Tapi bila Allah nak bagi, dapat. Itu apa tu? Akidah tu. Sebab itulah orang yang ada akidah, yakin pada Allah, jiwa dia tenang je. Kalau tak dapat pun dia tak kisah. Sebab apa? Allah tak nak bagilah tu.
Ha, sebab tu lepas tu apa dia? Wala mu'tiyah. Dan tiada ada yang boleh mu'tiyah memberi daripada a'ta. Tidak ada siapa yang boleh memberi lima mana'ta bagi apa yang engkau halang. Boleh. Jadi kalau kita yakin kalau Allah halang tak dapatlah, apa perasaan kita? Tenang aja. Kenapa tak dapat? Ya Allah tak nak bagi, apa masalahnya? Bila Allah tak nak bagi, makna yang terbaik untuk kita, yang itulah. Apa dia? Bukan Allah bagi, Allah tak bagi. Kemudian wala yanfa'u zal jaddi minka al jaddu. Apa makna? Cuba terjemah satu-satu. Wala yanfa'u, dan tidak memberi manfaat zal jaddi. Za yang mempunyai, al jaddi kekayaan, minka dari engkau, al jaddu kekayaan. Apa maksud dia? Kurang tepat. Kekayaan seseorang tidak akan memberi manfaat sedikit pun kepada dia, walaupun kekayaannya hebat, bilion kan, tapi sedikit pun tidak boleh memberi manfaat kalau Allah tak izinkan. Kenapa? Jawapannya hujung ayat, minka al jaddu, sebab hanya daripada engkau lah kekayaan yang sebenar. Ini pun meng, kalau kita yakin, kalau kita faham, relax je. Miskin pun kita okey, kaya pun kita tak sombong. Kenapa? Berapa ramai yang kaya tengok-tengok makan tak lalu. Ha? Berapa ramai yang kaya tengok-tengok tak boleh musafir sebab banyak penyakit. Jadi kalau kita yakin pada zikir ni, jiwa orang yang beriman sentiasa tenang. Apa masalah okey je. Okey, boleh faham dah? Jadi kalau kita nak hafal dan nak baca selepas bangun daripada rukuk, iaitu ketika i'tidal, ha, sangat cantik ni. Cuma kalau kita solat Jumaat rasa macam tak sempat lah, sebab imam pun tak baca ni zikir ni. Imam baca apa? Rabbana lakal hamdu, terus sujud. Bila kita boleh baca ni? Ketika solat sunat ataupun solat malam. Okey. Pun ada. Itu hadis sahih juga. Dia ulama kata Nabi suka pelbagaikan doa dan zikir. Kadang-kadang Nabi baca zikir ni, kadang-kadang Nabi baca zikir lain. Jadi tukar-tukar. Kalau nak baca semua, kita pertama bukan hafal semua pun. Yang kedua, kalau nak baca semua mungkin jadi panjang kan. Jadi tukar-tukarlah. Kelebihan tukar-tukar doa ni apa dia? Kita akan rasa kelainan dalam solat. Sebab bila baca doa ni, makna dia lain. Baca doa ni, itu memberi kekuatan untuk kita lebih khusyuk dalam solat. Okay? Jadi kalau kita belajar hadis ni ataupun zikir ni, tapi kita tak amalkan, tak ada faedah lah. Betul? Ilmu akan ditanya bila kita beramal. Okey, boleh hafal sekarang? Oh, dah hafal dah? Yang bahagian akhir dah hafal dah. Allahumma la mani'a lima a'taita. Itu dah hafal kan? Itu tak payah. Allahumma yang awal, Allahumma rabbana lakal hamd pun dah hafal. Awal dah hafal, akhir dah hafal, tengah belum. Yang belum hafal apa dah? Mil'as samawati wal ard. Wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Ahlas sana'i wal majdu wal majdi ahaku ma qala al abdu wa kulluna laka abdun. Itu je, yang lain kita dah hafal. Okey, ada penceramah yang menyatakan apa sesuatu yang kita kehendaki dan Allah redai, Allah izinkan, itu dinamakan taufik. Dan apa yang kita nak tapi Allah tak izin atau redai, itu dinamakan hidayah. Tepat
yang saya belajar kurang tepat lah. Sebab hidayat ni adalah ilmu, ilmu yang kita tahu, ilmu yang kita tahu dan betul, tapi kita belum amalkan. Itu dipanggil hidayat ilmu. Kemudian bila kita amalkan apa yang kita belajar, itu dipanggil hidayat taufik. Jadi taufik itu lebih kepada beramal apa yang kita tahu. Jadi selagi tak dapat taufik, mana kita sekadar ilmu ataupun maklumat. Macam inilah, kita dah tahu ni, zikir ni dibaca ketika i'tidal dan hadis pun sahih, tapi kita tak amalkan, itu sekadar hidayat ilmu. Okey. Okey. Jadi nak apa sekarang ke nak apa minggu depan? Kena apa bulan depan? Ha? Kalau saya nak bagi duit kan RM100, nak ambil sekarang ke nak ambil bulan depan? Oh. Baguslah. Ha? Ha, kena tanam, kena tanam tu. Bila dapat satu hadis sahih yang dapat kelebihan besar, yang membantu solat kita khusyuk, membantu solat kita diterima, kena usahakan sekarang juga. Mindset tu. Kalau duit nak dapat sekarang, pada duit tu sekejap habis. Kenapa pahala tak nak dapat sekarang? Sedangkan pahala kekal. Okay? Saya bagi masa 5 minit. Ha, adik-adik boleh hafal. Siapa yang tak ada boleh ni. Ambil gambar hantar pada kawan member tu. Kita pergi buat trip tadabbur ke Jogja baru ni. 4 hari je kita tadabbur surah Al-Hujurat, tapi sempat dapat 10 ayat, dan kita suruh peserta semua hafal. Walaupun tak dapat semua, lebih kurang 10 orang dapat hafal, dapat faham surah Al-Hujurat daripada ayat pertama sampai 10. Jadi tak rugi belanja 3,000, bukan 3,000 pun, 1,000 lebih je, tapi dapat faham Quran, dapat hafal. Sebenarnya saya nak bagi tahu ada message bila saya suruh hafal. Message-nya ialah, inilah cara pengajaran yang dilakukan oleh Nabi kepada para sahabat. Bila turun je ayat, Nabi kumpul sahabat, Nabi bagi tadabbur, baca dengan betul, kemudian tadabbur, kemudian sahabat faham, dan sahabat tahu apa perintah, apa larangan, dan sahabat amalkan. Barulah Nabi pindah ayat lain. Jadi Nabi tak akan biarkan ayat yang dipelajari berlalu tanpa diamalkan. Maka sebab itulah sahabat semakin hari semakin berubah, semakin hari semakin baik akhlaknya. Kenapa? Sebab ayat masuk terus diamalkan, ayat difahami terus dipraktiskan. Tapi sistem kita sekarang belajar, 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 tapi akhirnya tak diamalkan. Sebab itu masyarakat kita, walaupun kelas banyak, belajar pun lama, tapi tak banyak perubahan berlaku. Itu mesej saya nak sampaikan. Okey? Kita sambung. Saya harap masing-masing habiskan. Kalau ingin solat-solat kita semakin baik dan diterima oleh Allah, buatlah perubahan. Antaranya, baca doa dan zikir yang lain yang Nabi ajar. Okey. Fiqhul Hadis. Muka surat 186. Hadis ini menerangkan tentang doa-doa yang digalakkan membacanya ketika i'tidal, iaitu setelah bangkit daripada rukuk. Doa ini merupakan tambahan kepada doa asal semasa i'tidal yang disebut sebelum ini, iaitu Sami'allahu liman hamidah yang dipanggil tasmi', dan Allahumma rabbana lakal ham. Itu yang biasa kita baca. Terlalu pendek. Dan dah betul, bukan salah. Cuma macam kita lah, kalau duit kalau dapat banyak lagi bagus. Maka doa pahala sepatutnya macam tu. Lagi panjang doa, lagi banyak pahala, lagi bagus. Okey, doanya ialah Allahumma rabbana lakal hamdu mila as-samawati wal ard wa mila ma syi'ta min syai ba'du ahli as-sana'i wal majdi. Ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun. Allahumma la, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta.
wala yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Maksudnya kita dah sebut tadi kan. Menurut jumhur ulama, majoriti ulama, hukum membaca doa tambahan ini adalah sunat dan dibaca selepas bangkit daripada rukuk. Mana dah betul-betul i'tidal, jangan baca sambil bangun, sambil bangun daripada rukuk. Setelah i'tidal betul-betul baru baca doa ni. Ia disunatkan bagi imam, makmum dan juga orang yang solat bersendirian. Manakala tahmid, iaitu sami Allahu liman hamidah, pula dibaca semasa bangkit daripada rukuk. Semasa bangkit daripada rukuk, iaitu sambil bergerak untuk berdiri i'tidal. Doa ini mengandungi pengertian yang amat besar, meliputi pengakuan bahawa tiada yang layak dipuji sebenarnya melainkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan bahawasanya pujian terhadap Allah tidak terkira banyaknya sehingga memenuhi ruangan langit dan bumi. Hebatnya Tuhan, kalau nak puji saja pun dah penuh, apalagi nak mensyukuri. Malah mengikut apa sahaja kehendak Allah Subhanahu Wa Taala daripada makhluk ciptaannya. Doa ini juga mengajar kita bahawa segala ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala adalah benar dan tidak ada sesiapa pun yang dapat menghalang ataupun mengubahnya. Begitu juga segala kekayaan yang dimiliki manusia tidak mampu memberikan manfaat ataupun faedah kepadanya tanpa keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, pengajaran hadis. Pertama, disunatkan bagi imam, makmum dan orang solat bersendirian membaca doa tasmi' dan tahmid semasa bangkit daripada rukuk. Yang kedua, digalakkan menggabungkan antara doa tasmi' dan tahmid semasa dan selepas i'tidal. Yang ketiga, pujian dan kemuliaan yang mutlak hanya untuk dan milik Allah sahaja. Yang kita dah kata alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah. Bermaksud apa tu? Bermaksud manusia tak layak dipuji. Kadang-kadang manusia memuji manusia melampau. Macamlah manusia tu macam dah Tuhan. Tapi bila dia puji Allah, kadang-kadang satu hari pun tak puji. Terlupa je. Tapi kalau manusia buat baik padanya, dia akan ingat dan selalu puji. Yang keempat, tidak ada siapa pun yang boleh mengatasi kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, segala kekayaan yang dimiliki tidak boleh memberi manfaat kepada sesiapa pun. Okey, habis. Semoga kita diberi hidayah dan kekuatan untuk menghafaz zikir ini dan dibaca dalam solat yang akan datang. Okey, hadis 242. Ani bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, qala Rasulullah SAW, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zam ala al-jabha wa ashara biyadihi ila al-anfihi wal yadaini wal rukbataini wa atrafil qadamaini. Maksudnya, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah SAW bersabda, aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang, iaitu dahi, sambil menunjukkan isyarat dengan tangannya, iaitu hidung. Maksud apa ni? Ulama mengatakan hidung tu adalah sebahagian daripada dahi. Sebab tu ada ulama kata wajib hidung ni kena rapat. Bila sujud, hidung kena rapat ke tempat sujud. Kalau tak rapat, menyebabkan solat kita tidak sempurna. Kalau kita perasan, orang Melayu kita lah, bila sujud biasanya hidung tak rapat, kan? Sebab apa? Sebab mereka dah ajar daripada kecil yang wajib dahi, hidung tak wajib. Tapi kalau ikut hadis ni jelas, bila Nabi sebut dahi, Nabi tunjuk ke hidung, menunjukkan hidung tu adalah satu sebahagian daripada dahi. Jadi pastikan bila kita sujud, hidung pun rapat sekali. Kemudian al-yadaini, dua tangan, wal-rukbataini, dua lutut, wa atrafil qadamaini, dan hujung dua kaki. Jadi semua 7. Kita baca fiqhul hadis. Hadis ini menerangkan cara sujud mengikut sunnah dan ia merupakan rukun dalam solat. Jika tidak sempurna sujud tersebut, maka ia boleh membatalkan solat. Sekiranya solat yang didirikan adalah solat fardu, maka wajib diulangi solat tersebut sehingga sempurna sujud dan rukun solat yang lain.
Ada orang sujud dia angkat kaki kan, solat dia batal. 20 tahun dah solat, 20 tahun solatnya tak diterima. Saya pernah sebutkan hadis Huzaifah. Huzaifah pernah tengok seorang lelaki solat dalam masjid dan cara solat dia tak betul. Maka Huzaifah bertanya, berapa lama dah kamu solat macam ni? Kata lelaki itu 50 tahun. Maka kata Huzaifah, sahabat Nabi, kalau kamu mati sekarang, kamu tak akan mati di atas agama Nabi Muhammad. Dia bukan syirik, dia bukan sembah berhala, hanya solatnya tak betul. Maka mati bukan di atas agama Islam. Tengok pentingnya solat. Dan dia bukan tak solat pun, dia solat, cuma tak sama dengan solat Nabi, tak lengkap. Sebab tu solat tak boleh main-main. Soalan pertama ditanya solat. Bila gagal, bila solat tak betul, harta banyak sekalipun dan kita dipuja oleh manusia seramai mana pun, semua sia-sia. Sebab itulah solat, okey, kalau solatnya yang lama tak betul, dia baru belajarkan. Yang lepas tu tak payah, tak payah ganti. Dalil yang kita belajar dalam hadis yang lepas kan, Nabi bila tengok seorang lelaki solat tak betul, Nabi suruh apa? Ulang. Kemudian bila dia solat kali kedua tak betul juga, Nabi suruh ulang. Kemudian bila solat ketiga tak betul juga, Nabi suruh ulang. Tapi Nabi tak suruh ganti yang lepas. Ulang yang sekarang, bagi betul yang sekarang. Yang lepas Nabi tak suruh qada. Okey? Jadi melalui hadis ini kita baca, Rasulullah SAW menunjukkan cara sujud yang betul dan sempurna, iaitu dengan sujud di atas 7 anggota badan, iaitu dahi, 2 tapak tangan, 2 kepala lutut dan hujung jari kedua-dua kaki. Hukum sujud di atas 7 anggota badan ini adalah wajib menurut pendapat jumhur ulama, majoriti ulama. Hal ini bermakna sekiranya seseorang itu sujud dengan tidak meletakkan 7 anggota ini di tempat sujud, maka solatnya tidak sah. Sebagaimana penambahan dan pengukuhan berkenaan, sebagai penambahan dan pengukuhan berkenaan anggota sujud dalam satu riwayat yang lain daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Umira an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yasjuda ala sab'ati a'dha'in wa la yakuffu sya'ran wa la sauban." Al-jabhatu wal-yadaini wa-rukbataini wa-rijlaini. Maksudnya, Nabi SAW telah diperintahkan supaya sujud di atas 7 anggota dan supaya tidak menahan rambutnya dan tidak juga kainnya. Bila solat, rambut panjang kan? Bila kita nak sujud, kita pun bila turun, rambut jatuh kan? Kita tahan rambut. Itu pun tak betul. Sebab tu disunatkan tutup kepala. Ataupun paling kurang macam orang Bangla kan, diikat kain. Supaya apa? Supaya tak mengganggu solat. Setiap kali nak sujud, dia angkat tangan, angkat rambut dia. Setiap kali nak sujud, jadi sebenarnya tak khusyuk. Benda-benda macam tu, kadang-kadang kita tak fikir bahawa dia boleh mengganggu kekhusyukan solat. Jadi jangan setiap kali nak sujud, gerakkan tangan untuk betulkan rambut ataupun betulkan pakaian. Boleh. Okey, Imam Nawawi berkata, dahi wajib diletakkan dalam keadaan terbuka atau atas tempat sujud dan memadai apabila meletakkan sebahagiannya. Dahi ni kena rapat tempat sujud. Kena letak banyak mana dahi ni? Kena letak banyak mana dahi? Semua ke ataupun kena sikit pun okey? Nabi tak sebut semua. Jadi maksudnya kalau kena sedikit 1/3 pun solat sah. Yang tak sah tak kena langsung. Boleh tak kita lapik? Lapik dahi. Kalau ikut sunnah Nabi tak boleh. Tak boleh. Tapi kalau tempat tu panas, kita solat atas tanah,
Kemudian bila kita nak sujud, kita pun ambil kain lapik sebelum kita turun sujud. Boleh tak? Itu boleh. Sebab apa? Untuk mengelakkan sesuatu yang menyebabkan solat tak khusyuk. Kalau kita sujud tempat panas, mungkin solat tak khusyuk. Jadi ambil kain sebelum sujud, letak kat situ. Itu tak apa, sebab ada sebab. Yang tak bolehnya buat tanpa sebab. Okey. Meletakkan hidung atas tempat sujud hanyalah sunat. Ini dalam mazhab Syafi'i. Ada mazhab lain, hidung wajib. Sekiranya ditinggalkan, tidak membatalkan solat. Kalau hidung tak rapat, dalam mazhab Syafi'i tak batal solat. Tetapi apabila meletakkan hidung, tidak meletakkan dahi, sujudnya tidak sah. Hidung je rapat, dahi tak rapat. Sebab hidung dia tinggi sangat. Pendapat ini merupakan pendapat mazhab Maliki, Syafi'i dan kebanyakan ulama. Sementara Ibnu Daqiq Al-Aid berkata, dimaksudkan dengan dua tangan ialah dua tapak tangan tanpa meletak kedua-dua lengan di atas lantai. Jadi bila nak sujud, yang kena rapat di lantai, tangan ke siku? Tangan ke siku? Tapi siku pun tangan juga kan? Tapak tangan. Tapak tangan. Siku, nanti dia akan sebut. Siku kena angkat. Kalau kita letak tangan, tapak tangan dan siku sekali, boleh membatalkan solat. Bahkan Nabi kata itu seperti anjing. Sementara Ibnu Daqiq Al-Aid berkata, dimaksudkan dengan dua tangan ialah dua tapak tangan tanpa meletak kedua-dua lengan di atas lantai. Kita perlu sujud demikian agar perbuatan kita tidak menyerupai anjing tidur. Ramai di masjid solat macam anjing. Tiap-tiap malam dengan kuliah subuh, kuliah maghrib. Tiap-tiap pagi dengan kuliah subuh, tapi solat macam anjing. Sebab apa? Sebab dia tak belajar cara solat Nabi. Ini saya tengok dengan mata saya sendiri. Orang yang kaki masjid, kaki solat, tapi solat macam anjing. Saya pun tak tahu. Lepas tu, ustaz yang mengajar di masjid fokus pada siapa? Bila nak cakap bab agama, fokus pada jemaah depan dia. Jangan duk cakap orang di luar, cakap pasal politik kan. Yang depan kamu solat tak betul dan mungkin batal. Okey, jadi pastikan bila solat, bila sujud, jangan letak siku di atas lantai. Kita perlu sujud demikian agar perbuatan kita tidak menyerupai anjing tidur. Sememangnya, dua tapak tangan telah disebut dalam riwayat Muslim dengan lafaz kafaini, iaitu dua tapak tangan. Perbuatan sujud merupakan simbol sifat rendah dan hina diri di hadapan Allah SWT. Hal ini disebabkan ketika sujud, kita meletakkan muka yang merupakan anggota yang mulia di atas lantai yang sepatutnya hanya layak dipijak oleh kaki. Ia merupakan kemuncak kehinaan diri setiap makhluk di hadapan Allah. Jadi sebab tu Nabi kata tempat terbaik untuk berdoa ialah ketika sujud. Kenapa? Kenapa ketika sujud waktu terbaik? Kenapa paling dekat? Sebab manusia tak akan sujud pada manusia. Betul kan? Orang kalau dibagi pada kita 10,000 dan minta kita sujud pada dia, kita sanggup tak buat? Sanggup. Oh betul, mata duit tak nak. Tak, kita orang Islam, orang beriman tak akan buat walaupun dibagi 10,000. Sebab apa? Itu tanda apa? Hinanya kita pada manusia. Tapi bila Allah yang suruh, kita sanggup buat walaupun tempat tu tempat pijak kaki, tempat kotor. Kenapa? Sebab kita memang hamba yang hina dan Allah memang Tuhan yang hebat. Maka ketika itulah tempat terbaik kita berdoa. Perbanyakkan doa ketika sujud. Boleh, tapi kau tak nampak. Kalau nak sujud, sujud atas meja. Tapi kau patah. Cuba lukis.
Ini yang macam manja. Ini sejuk ke rokok tu? Sampai tak sampai ke bawah lagi. Ha. Sebab kepala atas tu. Bawah lagi. Ha. Wah, ada bakat melukis. Itu contoh yang salah lah. Masa dia sujud, tangan dia, siku dia, semua dia letak di atas lantai. Itu salah. Bahkan perbuatan hina walaupun solat. Tapi Nabi kata macam binatang. Dan binatang pula macam apa? Anjing. Ya, dia tengok tak anjing duduk kan? Ha, siku dia rapat di lantai. Jadi ada orang solat tapi dapat kehinaan. Ini yang betul? Ha, ini yang betul. Dia siku kat atas. Ni siku ke, ke tangan ke kaki ni? Macam kaki je. Besar benda. Besar benda dapat tangan dia. Ha, ini tak, ini tak rapat ni, dah itu rapat. Ini kapet, kapet dia kena. Kapet dia. Ah, dia kena dahi dan hidung rapat. Kaki tu, kaki tak kena. Kaki. Kaki ni dia, kaki dia bengkok ni. Dia punya apa ni? Ah, kuku kena di atas itu. Ah, jadi kaki kuku ni kena atas gini. Lutut dia tak kena. Ha, lutut tak kena. Jadi dahi tak kena, hidung tinggi tak kena. Nampak setan tu. Boleh lah. Okey. Boleh lah. Yang penting boleh faham lah. Walaupun tak tahu gambar orang ke gambar. Ha? Okay, coming soon. Okay, kita baca hadis 243. Hadis 243. Ani bin Buhainah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi SAW kana idza salla wa sajada farraja baina yadayhi hatta yabtuwa bayadu ibtayhi. Maksudnya bahawa Rasulullah SAW apabila baginda mendirikan solat dan sujud, baginda merenggangkan kedua tangannya sehingga nampak putih ketiaknya. Subhanallah, detail. Kita tak belajar ni masa sekolah kan? Mana ada? Kita belajar hanya tujuh anggota sujud kena rapat. Tapi cara sujud, tangan letak kat mana, perut kat mana, kita tak belajar. Jadi Nabi bila sujud, tangan ni, siku jauh daripada, dia panggil apa ni? Lambung. Rusuk. Tak boleh kepit, tak boleh rapat. Bila rapat, mana solat tak sempurna dan kita tak ikut arahan Nabi. Nabi kata, solat macam aku solat. Kita buat, dah lah tak ada ilmu, tak bertanya pula. Maka kita solat 50 tahun, kita mengingkari arahan Nabi. Supaya solat sama dengan solat Nabi. Jadi, siku kena buka. Masa sujud. Kalau ada tempat boleh sujud, saya sujud ni. Tapi, kalau sujud kat bawah, belakang tak nampak. Kalau sujud atas meja, patah meja. Dia kalau ada pentas, boleh sujud.
Kecuali apabila dia solat berjemaah. Bila solat jemaah, dia tak boleh buka sebab ada jemaah sebelah kan. Itu tak apa. Tapi kalau solat seorang ataupun dia duduk belakang saf seorang-seorang, dia kena ikut sunnah buka. Jangan kepik. Ha. Nanti akan jelaskan, akan datang. Jadi Nabi buka siku sehingga nampak ketiak. Apa maksud ketiak ni? Kalau kita salah faham, kita ingat Nabi solat tak pakai baju. Tak, maksudnya apabila buka tu boleh nampaklah ketiak. Kalau tak pakai baju boleh nampak sampai tahap tu. Tapi kalau solat kita kepik, boleh tak nampak ketiak? Tak boleh. Ini orang sujud ke orang serenda? Ah, ni masa sujud lah. Ah. Pandang daripada atas lah. Maksudnya yang betulnya bila sujud, tangan siku jauh daripada lambung. Jangan jadi macam ni. Ada kecuali lah. Kecuali bila kita solat jemaah, sah pula rapat-rapat, itu memang kena kepik lah. Jangan buka pula, itu menyakitkan hati orang. Benda kecil tapi kesannya besar. Okey. Hadis 244. Iza sajad, kata Nabi SAW, iza sajadta fadak kafaika warfa' mirfaqaika. Apabila engkau sujud, maka letaklah dua tapak tangan kena betul-betul rapat. Bila sebut dua tapak tangan, kena rapat betul-betul. Jangan buat macam tu. Dia tekan hujung je. Dia tekan hujung masa sujud. Ataupun dia tekan awal, dia angkat ujung. Mana kena satu tapak tangan tu penuh, semuanya penuh rapat. Kemudian warfa' mirfaqaika, angkat dua siku. Arahan Nabi, angkat dua siku. Okey, hadis 245. An Wa'i bin Hujrin radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi SAW kana iza raka'ah farraja baina asabi'ihi wa iza sajada dhamma asabi'ahu. Ini Nabi nak bagi tahu cara tangan. Bila rokok lain, bila sujud lain. Bila rokok, tangan letak kat mana? Pegang kepala lutut dan jari buka. Jangan letak kat lutut, jari macam tu. Subhanallah, bukan kecil, sunnah. Sunnah. Dapat pahala dan solat kita semakin sempurna. Bila kita pegang kepala lutut, jari macam ni, tak dapat pahala. Jadi dua-dua letak, satu dapat pahala, satu tak dapat pahala. Buka macam ni, jangan buka macam ni. Okey, bila sujud pula, jari rapat pula. Bila sujud, jari rapat. Ini salah ni. Dia lukis masa belum belajar. Tak boleh je. Atas simen pun boleh, cuma orang belakang tak nampak. Jadi kalau tempat tinggi, okey. Jari mesti masa sujud, jari mesti rapat. Kenapa kena rapat?
sebab nak supaya semua jari tu menghadap ke kiblat. Kalau kita buka, jari tak menghadap kiblat. Tak semua menghadap kiblat. Dia tangan ni masa sujud sama seperti mengangkat takbir. Kita ada belajar kan angkat takbir macam mana? Kan? Sama ada sama dengan bahu ataupun sama dengan hidung, jari rapat. Jangan buka macam tu masa takbir. Maka ketika sujud kedudukannya sama. Masa sujud dengan masa takbir, kedudukan jari dan tangan sama. Okey. Jadi tolong bagi perhatian ah, sebab saya dah sebut sebelum ni kan. Kalau orang solat depan Nabi pun salah. Orang tu di zaman Nabi depan Nabi pun salah. Dan tiga kali dia solat pun masih salah walaupun depan Nabi. Sebab apa? Selagi tak sama dengan Nabi, salah. Maka cuba bayangkan, kita bukan duduk zaman Nabi dan kita bukan solat depan Nabi dan kita tak belajar pun cara solat Nabi, agak-agak betul ke salah? Okey. Kita baca fiqhul hadis ah. Ha? Hadis ini menerangkan mengenai cara sujud dan rukuk yang sempurna. Dalam hadis Buhainah radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan bahawa Rasulullah SAW ketika sujud merenggangkan kedua-dua tangannya, iaitu menjauhkan kedua-dua tangannya daripada sisi badannya ataupun lambungnya. Manakala hadis Al-Bara' bin Azib hadis 244 menjelaskan bahawa Rasulullah SAW memerintahkan supaya meletakkan kedua-dua tapak tangan dan mengangkat kedua-dua siku semasa sujud. Jadi kalau tengok kat masjid orang letak siku tu, kalau ada kekuatan tegurlah. Sebab apa? Sebab perbuatan dia terhina walaupun dalam solat. Nabi kata macam anjing, hina tak? Ha? Sembah Tuhan tapi macam anjing. Sementara hadis Wa'il bin Hujrin radhiyallahu anhu pula menerangkan bahawa apabila Rasulullah SAW merukuk, baginda merenggangkan jari jemarinya, dan apabila sujud, baginda merapatkan jari jemarinya. Boleh? Hikmah perintah Nabi SAW adalah untuk menunjukkan semangat dan kesungguhan ketika melakukan ibadat. Kenapa kena sujud begitu sekali? Supaya bila kita nak sembah Allah, apatah lagi ketika sujud, biar nampak kita bersungguh. Jangan nampak macam malas, lembek je, kepik sana, kepik sini kan. Jadi nampak macam tak bersungguh sembah Allah. Macam kita menghadap sultan kan. Kita nak apa ni, nak angkat tangan daulat tuanku bersungguh-sungguh. Tak ada buat sambil lewa ataupun malas. Maka ini nak menghadap Allah, kena buat sungguh-sungguh. Biar nampak cergas. Oleh itu, ramai ulama' telah memperincikan lagi perintah Rasulullah tersebut. Dalam kitab Al-Rawdu Al-Murabbi' wa Hasyiatu menyatakan bahawa orang yang sujud adalah menjauhkan kedua-dua lengannya daripada pinggang. Ini satu lagi. Bila sujud, kena jauhkan lengannya daripada pinggang. Satu. Yang kedua, menjauhkan perutnya daripada paha. Perut dengan paha tak boleh. Mana kalau perut dengan paha rapat, itu salah. Dia kena kedudukan macam ni. Pelukis silakan. Ada beberapa perkara yang dilakukan oleh orang yang solat tapi tak betul ataupun tak menepati sunnah. Pertama tadi, siku dia letak kat lantai kan, itu salah, sepatut angkat. Yang kedua, tangan dengan perut dia rapatkan, dia kepit, pun salah. Kecuali solat berjemaah, kalau solat seorang dia kena buka. Yang ketiga, perut dengan paha kena 90 darjah. Tak boleh, dia tak boleh macam ni. Paha duduk kat sini.
Ini salah. Lepas tu perut pula, perut besar kan, rapat terus. Sunnah Nabi, perut dengan paha jarak, ada jarak. Kemudian paha dengan betis pun ada jarak. Dia tak boleh duduk macam ni, ya? Macam ni. Ha. Ini salah. Perut dengan paha rapat dengan rapat, kemudian paha dengan ni pun rapat. Tak boleh. Dia kena bentuk macam tu. Bahkan disebut dalam hadis, bila Nabi sujud, kalau binatang kecil boleh masuk dan lalu bawah perut Nabi. Faham? Ha, contoh anak kambing, dia boleh masuk ni. Tapi kalau duduk macam ni, boleh masuk? Ini anak apa boleh masuk ni? Tikus pun tak lepas tu. Ha? Kalau dia gemuk, itu soal lain. Tapi kalau dia tak gemuk, macam inilah kedudukannya. Boleh? Kemudian cara kaki pula, kaki jari kena lipat supaya menghadap ke kiblat. Kalau dia boleh. Kalau tak mampu, tak ada masalah. Dalam Islam ni, kesukaran membawa kepada kemudahan. Bila tak boleh lipat jari, okey, tak ada masalah. Tapi selagi boleh lipat, kena lipat supaya menghadap ke kiblat. Okey. Ustaz, semasa sujud, apa macam-macam bacaan-bacaan yang digunakan? Dengan sesuai pendapat. Masa sujud yang biasa kita baca Subhanarabbiyal a'la dan doa yang baru yang kita belajar. Apa dia? Subhanakallahumma rabbana. Subhanakallahumma. Ah, sorry. Rabbana wa bihamdika. Allahumma ighfirli. Ha, ni. Dua-dua hadis sahih. Yang membezakan dua ni apa dia? Yang panjang sikit ni ada doa. Doa yang paling mahal, doa yang paling penting ialah kita minta ampun. Nabi pun cakap, doa yang terbaik ialah ketika sujud. Jadi kalau kita baca ni saja, Subhanarabbiyal a'la, rugi. Sebab tak ada doa. Ini hanya semata-mata puji. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Doa tak ada. Tapi kalau kita baca zikir ni, di hujung tu ada doa, Allah maghfirli. Semoga dengan kita baca ketika sujud, doa kita lagi dimakbulkan. Ada pendapat kata, nak baca yang mana satu ni? Ada pendapat kata, gila-gila, tukar-tukar. Ada pendapat mengatakan, dia kata boleh baca dua-dua. Lepas baca Subhanarabbiyal a'la, boleh baca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Percayalah, bila kita baca doa yang baru yang kita faham, itu akan membantu solat kita khusyuk. Tapi kalau baca benda yang sama dah 20 tahun, tak ada benda baru. Akhirnya kita jadi apa? Mulut baca fikiran lain. Jadi solat kita tak khusyuk. Dan mungkin solat kita tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu lagi, subuhun kudusun wa rabbul malaikatu warruh. Ada. Subuhun kudusun wa rabbul malaikatu warruh. Kita tak belajar, tak sebut dalam buku ni. Subhanakallahumma. Os. Boleh tak
Okey. Nabi kata apa? Sedekat-dekat hamba kepada Allah ialah ketika dia sujud ni. Ini kedudukan manusia paling hina dan paling dekat dengan Allah. Sebab apa? Muka yang suci, yang bersih, yang mulia diletak tempat pijak kaki. Tanda hinanya manusia. Maka ketika ini Nabi kata perbanyakkan doa. Nabi sebut doa apa? Tak sebut umum. Jadi nak baca doa apa saja yang kita faham, silakan. Nak baca berapa lama? Setengah jam, silakan. Kalau kita solat seorang. Ya. Okey, ayat Quran. Ada satu hadis, mungkin kita akan belajar nanti. Nabi kata, aku dilarang membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Dilarang. Makna apa? Tak boleh. Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab ni kedudukan ni, kedudukan manusia yang hina. Ayat Quran benda yang mulia. Jadi tak masuk. Kamu nak baca benda yang terbaik ketika kedudukan dalam keadaan yang tak baik. Tak masuk. Macam kita masuk tandas nak baca doa. Tak boleh. Sebab tempat tu tak elok. Jadi tempat ni kamu hina. Nak baca benda yang mulia. Tak sesuai. Okey? Cuma ada ulama' mengatakan, kalau kita baca doa daripada Al-Quran, yang kita niat baca doa, bukan niat baca Quran, maka ada ulama' kata boleh. Contoh, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbi ja'alni muqimas salah. Dia daripada Quran, tapi kita niat nak baca doa, ada ulama' kata boleh. Tapi kalau tanya saya, elakkan daripada baca doa yang daripada Al-Quran. Bacalah doa daripada hadis. Allahumma gfirli. Nak baca apa lagi? Rabbi firli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyibah. Banyak doa. Boleh? Bahasa Melayu tu sebutlah. Sebut. Okey. Nabi kata tempat terbaik untuk berdoa ketika sujud. Jadi ulama kata kalau dia tak tahu bahasa Arab, dia baru masuk Islam, tapi dia dah dapat kelebihan baca doa ketika sujud, maka kata ulama dibolehkan dia baca doa dalam bahasa dia. Sebab apa? Sebab dia tak tahu bahasa Arab, sebab dia baru masuk Islam. Tapi bagi kita yang dah tahu bahasa Arab, kita pun boleh hafal doa bahasa Arab, maka tak digalakkan. Mesti baca dalam bahasa Arab juga. Dan ada ulama kata kalau nak juga bahasa Melayu, pakai niat dalam hati. Cuma tak ada dalil. Kalau tanya saya, bukan doa lah. Sebab Nabi sebut bila kamu berdoa adalah bersungguh-sungguh. Apa tanda kita bersungguh-sungguh? Sebutlah, minta. Kalau pakai dalam hati, nampak tak kesungguhan kita meminta? Tak. Jadi kalau orang macam kita bukan mu'alaf kan, dah lama masuk Islam, bahasa Arab pun tahu, carilah doa dalam bahasa Arab. Ataupun hajat kita tak ada doa dalam bahasa Arab, bagi kat ustaz suruh dia terjemah. Nak apa? Nak doa apa? Nanti PM saya, saya terjemah. Sebaik-baiknya dalam bahasa Arab. Okay? Tengok orang Melayu, bukan orang Melayu lah, secara umum orang Islam. Nabi kata doa terbaik masa sujud. Tapi biasa orang Melayu baca, banyak baca doa di mana? Lepas salam. Nabi kata banyakkan baca doa dalam sujud. Dia masa sujud, zak bangun. Rasa macam tak baca je. Tapi bila lepas salam, panjang je doa dia. Sampai orang tertidur. Kan? Sebab apa? Semua tak faham. Jadi sebenarnya itu ikut siapa tu? Ikut siapa tu? Siapa tak faham? Kalau kamu, orang berdoa, dia nak apa yang pertama? Nak dimakbulkan. Kalau nak dimakbulkan, kena pilih waktu yang terbaik. Waktu terbaik Nabi cakap masa sujud. Kenapa antara sujud dengan lepas solat, kenapa kamu pilih lepas solat? Bukan salah doa lepas solat, bukan salah. Tapi kalau kamu nak doa kamu dimakbulkan, perbanyakkan ketika sujud. Apa dia? Nabi tak sebut sujud apa?
Maknanya semua sujud kita boleh baca doa. Cuma biasa kita baca doa ketika sujud. Tahu sebab apa? Sebab kalau baca doa sujud yang pertama, lama pula. Kita ingat dah berapa rekat, bangun-bangun bagi salam. Padahal baru rekat pertama. Takut kita jenis lupa kan? Ustaz, apa hukumnya solat Jumaat? Itu sujud yang terakhir. Jumaat dia terlalu lama sujud. Imam dah baca tahiyat separuh. Ha, ini biasa kita tengok ni. Pemandangan biasa dan ada di mana-mana masjid ataupun surau. Surau kat rumah saya pun banyak tu. Imam dah bangun daripada sujud yang terakhir. Dia tak bangun. Pernah bulan lepas kan, dia sebelah saya. Imam bangun daripada sujud terakhir, duduk tayak akhir, dia tak bangun. Saya ingat sekejap lagi dia bangunlah. Dia tak bangun juga. Sampai imam bagi salam, baru dia bangun. Saya tak tahu, dia solat ikut nafsu ke ikut yang Nabi suruh. Nabi kata apa? Bila imam angkat takbir, terus angkat takbir. Bila imam rukuk, terus rukuk. Bila imam sujud, terus sujud. Bila imam bangun, terus bangun. Itulah makmum. Makmum apa makna? Ha, bila imam bangun, kamu tak bangun. Kamu bukan makmum. Kamu degil. Faham tak? Ramai banyak berlaku macam tu. Kenapa tu? Sebab dia nak praktiskan hadis Nabi, doa yang terbaik masa? Tak, sekarang hadis tu berkenaan bila kamu solat seorang. Kalau kamu solat berjemaah, wajib ikut imam. Faham? Imam bangun, terus bangun. Ha, itu satu. Yang kedua, masalah yang kedua pula apa dah? Imam bangun daripada sujud, dia bangun. Lepas imam bagi salam, dia sujud semula. Biasa tengok tak? Ha, itu sujud untuk apa? Untuk berdoa. Tapi itu bukan maksud hadis Nabi. Maksud hadis Nabi, doa terbaik ketika sujud di dalam solat. Bukan ketika sujud di luar solat. Faham tak? Jadi dia salah faham, dia pun sujud lepas salam. Salah. Bukan sunnah Nabi. Okey. Boleh? Ada soalan lagi? Yang kata bila imam takbir merokok atau rokok. Katakan imam nak sujud kita rokok. Okey. Hadis ni bunyi macam ni. Hadis ni panjang. Nabi kata iza kabbara. Kabbara fakabbir. Kalau kita belajar bahasa Arab, cuba terjemah iza apabila kabbara dia telah bertakbir. Siapa ni? Imam. Dia telah bertakbir. Mana dah selesai takbir, habis Allahu Akbar, barulah Nabi kata fakabbiru. Kamu pula bertakbir. Faham? Allah, imam kata Allahu Akbar, baru kamu mula angkat. Jangan imam Allah, kamu pun Allah juga. Itu bukan ikut, itu sama. Contohnya sujud, tunggu imam dah sujud. Ha, sujud pun sama. Bila imam, Nabi kata bila imam sujud, baru kamu. Bila dikatakan imam sujud, bila rapat ke baru nak rapat? Dah rapat betul-betul kat bawah, baru mula kamu bergerak. Sama juga rokok. Bila imam rokok, iaitu dah rokok sempurna, baru kamu mula bergerak. Itu makna ikut. Boleh? Tak sempurna lah. Tak sempurna lah. Separuh dia sujud, kita dah ikut. Kalau kita tengok hadis Nabi, cara solat Nabi melalui hadis, kemudian kita tengok solat jemaah di masjid ataupun di surau, ya Allah, banyaknya tak sama. Saya tak tahu nak cakap apa. Nak tegur nanti dia kata, ya. Sebab dia belajar macam tu. Tak dia ajar detail, imam kena habis rokok baru kamu mula bergerak. Yang ada pula imam bangun, kamu tak bangun-bangun pula. Ha, satu lagi saya nak sebut. Ni mungkin berlaku pada kita ataupun anak ataupun suami kita. Apa dia? Bila dia pergi solat, imam kat takbir dan kat takbir. Mana sama-sama pergi kan? Muafiq.
Bila imam rokok, dia tak rokok. Sebab apa? Dia nak habiskan Fatihah. Padahal dia pergi awal. Sampai imam bangun daripada rokok, dia tak rokok lagi. Sampai imam sujud, dia tak rokok lagi. Bila imam nak bangun daripada sujud yang pertama, baru dia rokok. Sebab apa? Dia diajar wajib habiskan Fatihah. Walaupun tak sempat rokok bersama imam, sehingga tiga rukun perbuatan kan. Tapi itu tak ada dalil. Yang ada dalil apa dia? Nabi kata bila imam rokok, kamu kena rokok. Nabi tak kata kecuali bila kamu belum habis Fatihah. Tak ada perkataan tu. Yang ada bila rokok, imam rokok, kamu kena rokok. Satu. Yang kedua, Nabi kata man adraka ar-raka'ah, man adraka ar-ruku' faqad adraka ar-raka'ah. Siapa yang sempat rukuk bersama imam, dia sempat dapat rakaat tersebut. Makna mafhum sebaliknya, kalau tak sempat rukuk bersama imam, dia tak dapat rakaat tersebut. Boleh faham tak? Contoh dia pergi bersama imam, lepas tu imam rukuk, dia tak rukuk lagi. Imam bangun daripada rukuk, dia tak rukuk. Dia tak rukuk. Kemudian imam bagi salam, dia bagi salam. Dia sebenarnya tak cukup rakaat. Imam solat 4, dia solat 3. Kalau rakaat kedua pun sama, imam rukuk, dia tak rukuk. Imam bangun, dia tak rukuk lagi. Rakaat ketiga pun sama, rakaat keempat pun sama. Imam bagi salam, dia bagi salam. Imam solat 4, dia solat berapa rakaat? Kalau ikut hadis Nabi, tak dapat satu rakaat pun. Sebab Nabi kata, siapa sempat rokok bersama imam, dia dapat rakaat. Ada tak berlaku? Ada. Banyak. Sebab dia ajar wajib habiskan Fatihah. Tapi dia lupa, Nabi kata bila imam rokok, kamu kena rokok. Dan dia lupa juga satu hadis. Nabi kata imam akan menjamin bacaan Fatihah kepada makmum. Mana kalau makmum tak sempat habis, imam akan tanggung. Itu hadis sahih. Jadi kalau imam makmum dah baca separuh, tiba-tiba imam rokok, kamu rokoklah walaupun tak habis Fatihah. Sebab ada hadis, imam akan menjamin bacaan kamu. Itu imam dah baca, dia sebagai imam cukup. Kalau boleh habis, habiskan. Tapi kalau tak sempat habis, imam rokok, kamu kena rokok. Boleh kan? Macam solat Isyak, imam baca Fatihah kan, pada amin tu baca kurang kan. Kita makmum kena baca Fatihah. Lepas imam baca Fatihah. Lepas dah baca tu, imam baca surah kan. Kita makmum kena baca Fatihah. Okey, ada dua pendapat. Pendapat pertama, makmum wajib baca Fatihah selepas imam baca Fatihah dalam solat yang jahriyah. Solat subuh, maghrib dan isya. Bila imam habis baca Fatihah dan baca amin, makmum wajib baca Fatihah. Pendapat pertama. Dan itu juga pendapat mazhab Syafi'i. Kalau tak baca, batal solat. Pendapat kedua, kalau imam solat jahriyah, solat subuh, maghrib dan isya, lepas imam baca Fatihah, makmum tak wajib baca Fatihah. Dalilnya surah Al-A'raf ayat 204. Allah kata apa? Surah Al-A'raf ayat 204. Cuba baca, cuba buka. Wa iza quri'al Quran fastami'u lahu fa ansitu. Apabila Quran dibaca, hendaklah kamu diam dan dengar. Imam baca Fatihah, kamu diam sebab dia sedang membaca. Lepas imam baca Fatihah, imam baca surah pun kamu kena diam sebab imam sedang membaca. Boleh? Yang kata kena baca, ada dalil? Ada dalil. Lepas imam baca Fatihah, wajib baca Fatihah. Apa dalilnya? Nabi sebut dalam satu hadis, la salata illa biqiraati al-Fatihah. Tidak ada solat melainkan kita baca Fatihah. Jadi mazhab Syafi'i pegang pada dalil itu. Selagi tak baca Fatihah, tak sah solat. Kalau tanya saya, pendapat saya, baca Fatihah. Tapi baca cepat-cepat supaya kita dapat dengar terus baca imam yang berbaki.
Jangan kita baca fatihah slow je sampai tak sempat langsung dengar baca imam. Okey. Okey, kita sampai kat mana ni? Fiqhul hadis ah. Fiqhul hadis. Kita berhenti berapa? Satu. Okey. Fiqhul hadis muka surat 191. Hadis-hadis ini menerangkan mengenai cara sujud dan rukuk yang sempurna. Dalam hadis Buhayna, beliau menjelaskan bahawa Rasulullah ketika sujud merenggangkan kedua-dua tangannya, iaitu menjauhkan kedua-dua tangannya daripada sisi badannya atau lambungnya. Manakala hadis Al-Bara' bin Azib menjelaskan bahawa Rasulullah SAW memerintahkan supaya meletakkan kedua-dua tapak tangan dan mengangkat kedua-dua siku semasa sujud. Sementara hadis Wa'il bin Hujrin radhiyallahu anhu pula menerangkan bahawa apabila Rasulullah SAW merukuk, baginda merenggangkan jari jemarinya, dan apabila sujud, baginda merapatkan jari jemarinya. Hikmah perintah Nabi Muhammad SAW adalah untuk menunjukkan semangat dan kesungguhan ketika melakukan ibadat. Oleh itu, kita baca kan? Dalam kitab Ar-Rawdu Al-Murabba' wa Hasyiatu menyatakan bahawa orang yang sujud hendaklah menjauhkan kedua-dua lengannya daripada pinggannya. Yang kedua, menjauhkan perutnya daripada pahanya. Dan yang ketiga, menjauhkan pahanya daripada betisnya. Selain selama mana pelakuan tersebut tidak mengganggu orang lain, sama ada yang ada di sebelah, hadapan atau berbelakangnya. Hal ini bertujuan supaya setiap anggota tubuh dapat merasai matlamat ubudiyah. Ubudiyah ini perhambaan kepada Allah Subhanahu Wataala dalam solat. Selain mengelakkan diri daripada sikap malas. Walau bagaimanapun, galakan tersebut adalah tertakluk selama tidak mengganggu orang lain. Dan sekiranya ruang yang ada adalah luas. Tapi sekiranya ruang solat adalah sempit, lagi terhad, ataupun bilangan jemaah yang ramai, sehingga apabila berbuat demikian dapat menimbulkan gangguan kepada orang lain, maka ketika itu lebih utama kita meninggalkannya. Hal ini disebabkan mengelakkan perbuatan yang mengganggu orang lain semasa solat adalah diutamakan berbanding dengan melakukan sujud yang sempurna yang merupakan sunat sahaja. Nah, samalah saya sebut tadi kan, pergi solat Jumaat tu ada pendapat kata wajib. Tapi kalau kita badan berbau, kemudian kita pun baca kuat sampai mengganggu orang lain, maka yang terbaiknya jangan pergi. Ataupun yang terbaiknya, pastikan badan kita wangi dan bila kita baca tidak mengganggu orang. Okey, hadis ini juga menunjukkan bahawa setiap anggota badan mempunyai peranan masing-masing dalam pelaksanaan ibadat solat. Apabila ia dilakukan dengan sempurna, maka solat yang dihasilkan ialah solat yang sempurna dan berkualiti. Semoga dengan cara mengikut sunnah Rasulullah SAW itu, Allah Subhanahu Wa Taala akan menambahkan kekhusyukan solat kita. Seterusnya menerima ibadat kita dengan sepenuhnya. Biasa orang bila solat dia tak fikir nak solatnya diterima. Jadi dia fikir apa dia? Kebiasaannya. Dia nak solat je. Yang penting aku solat kan. Ya Allah. Kita dengar tak ayat fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang yang solat. Jadi solat tapi masuk neraka. Sebab apa? Solat tak diterima. Jadi kena fikir selapis lagi. Bukan setakat nak solat, tapi nak pastikan solat kita diterima. Dan tak mungkin solat kita diterima kalau tak sempurna dan tak sama dengan solat Nabi. Hadis kedua seolah sebagai penyokong dan penguat kepada hadis pertama. Hadis ini memperincikan lagi tentang kewajipan meletakkan kedua-dua tapak tangan di atas lantai ketika sujud. Justeru, seseorang yang mengerjakan solat perlu meletakkan keseluruhan tapak tangannya di atas lantai dengan menghadap hujung-hujung jarinya ke arah kiblat. Kemudian hadis ini juga menerangkan bahawa disunatkan mengangkat kedua-dua siku daripada lantai dan dilarang meletakkan siku di atas lantai seperti binatang buas yang sedang berehat. Larangan tersebut adalah bertujuan menghindari perbuatan yang menyerupai binatang ketika solat. Jangan kita solat tapi nak sama dengan binatang. Kerana solat ialah munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Justeru seharusnya dijauhi segala perbuatan yang menyerupai binatang ataupun syaitan. Selain itu, pelakon itu juga menunjukkan semangat dan kesungguhan ketika beribadat. Hadis Wa'il menerangkan bahawa sunat merenggangkan jari-jari tangan di atas lutut sambil mencengkamnya. Ini ketika rukuk. Pelakon ini disunatkan kerana ia dapat membantu seseorang untuk melakukan rukuk dengan sempurna. Dan cara tersebut dapat menyamakan paras punggung dengan kepala. Ini kita dah belajar kan. Bila rokok, belakang kena sama. Daripada hujung punggung sampai kepala mesti sama. Berkenaan dengan merenggangkan siku dari lantai, menjauhkan siku daripada pinggang dan tidak merapatkan perut dengan paha ketika sujud adalah khusus bagi lelaki. Ini soalan tadi. Bagi perempuan pula, ulama fiqh mengatakan bahawa wanita perlu merapatkan tubuhnya, merapatkan kedua-dua tangannya ketika rokok, sujud dan lainnya. Tidak perlulah merenggangkan kedua-dua tangannya dari sisi badannya ketika sujud. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud daripada Yazid bin Abu Hubaib bahawa Nabi SAW pernah melintasi dua wanita yang sedang solat. Lalu baginda bersabda, "Iza sajadtuma fadumma ba'dal lahmi ila al-ard fa innal mar'ata fi zalika laysat karrajuli." Maksudnya, apabila kamu sujud, rapatkan sebahagian daging tubuh ke tanah. Sesungguhnya wanita dalam keadaan demikian tidaklah sama seperti lelaki. Jadi kalau ikut hadis ni macam lelaki dengan perempuan tak sama. Tapi saya baca ulama mengatakan hadis ni, hadis riwayat Baihaqi ni hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Bila hadis ni lemah, pendapat paling kuat ialah cara solat lelaki dengan perempuan sama. Sebab Nabi perintah umum, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Hendaklah kamu semua solat, sama ada lelaki ataupun perempuan, sebagaimana kamu lihat aku solat. Okey, pengajaran hadis. Pertama, menunaikan solat mengikut cara Rasulullah adalah sebahagian daripada kesempurnaan solat. Maknanya solat tidak akan sempurna melainkan sama dengan cara solat Nabi. Yang kedua, cara sujud yang sempurna adalah merenggangkan antara kedua-dua tangannya daripada sisi badannya sehingga terjedah ketiak. Yang ketiga, larangan sujud seperti binatang yang sedang berehat, iaitu dengan meletakkan siku di atas lantai semasa sujud. Yang keempat, disunatkan merenggangkan jari-jemari tangan ketika rukuk dan merapatkannya ketika sujud. Lakuan seperti itu akan menghasilkan rukuk dan sujud yang sempurna. Okey, ada soalan tak? Ada soalan tak ada? Okey. Bila kita rokok, tangan kena pegang kepala lutut. Tapi tangan tu kena lurus atau berbengkok? Jawapannya tengok tangannya panjang mana. Ada orang tangan panjang, kalau dia letak kepala lutut, dia nak luruskan tak boleh, maka bengkoklah. Tapi kalau tangannya elok-elok pegang kepala lutut, boleh lurus, luruskan. Sebab lurus tangan tak disebut, yang disebut pegang kepala lutut. Dan juga yang disebut belakang mesti lurus. Tangan lurus ke tak disebut dalam hadis. Itu bergantung pada panjang ataupun pendek tangan seseorang. Kan tengok, subhanallah, Nabi tak sebut tangan kena lurus ketika rokok. Sebab apa? Sebab ada tangan panjang, ada tangan pendek. Kalau Nabi kata kena lurus, yang tangan panjang macam mana? Tangan sampai ke betis bawah pada lutut. Tak boleh lah. Dan solat dia sah, bukan tak sah. Cuma solat dia kurang lah, kurang afdal. Sebab apa? Tak menepati sunnah. Tangan pegang kepala lutut, bukan betis. Kita dah tunjukkan sebelum ni. Dan biasanya kalau dia pegang betis, belakangnya akan tunduk menjunam, dia tak akan lurus. Batu secara umumnya kalau pegang kepala lutut, kebiasaannya belakangnya lurus. Okey, kita ambil satu hadis lagi.
Hadis 246. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbian. Maksudnya daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat dengan duduk bersila. Duduk bersila semua tahu kan? Ada ketika Nabi solat duduk bersila. Bila ni? Ketika Nabi uzur. Jadi bila kita uzur tak boleh berdiri, maka kena solat duduk. Cara duduknya macam mana? Salah satunya bersila. Salah satunya cara duduk bersila. Kenapa? Satu, sebab ikut sunnah Nabi. Yang kedua, duduk bersila sebenarnya lebih selesa. Antara duduk bersila dengan duduk tahiyat awal, mana lebih selesa? Bersila. Apatah lagi kalau kita solat duduk daripada mula sampai akhir, lama kan? Kalau sampai daripada awal sampai akhir duduk tahiyat akhir, kita tak selesa kan? Kita duduk atas kaki kan, tak selesa. Maka yang paling selesa bila solat sambil duduk ialah duduk bersila. Okey, fiqhul hadis. Hadis ini menerangkan tentang salah satu sifat solat Nabi SAW dalam keadaan sakit. Rasulullah SAW sebagaimana yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha pernah solat sambil duduk dalam keadaan mutabarri'an ataupun at-tabarru'. At-tabarru' bermaksud meletakkan tapak kaki kanan di bawah paha kiri dan tapak kaki kiri di bawah paha kanan, iaitu dalam keadaan bersila. Nabi SAW melakukan sedemikian setelah baginda SAW terjatuh daripada kudanya yang menyebabkan kakinya terselio. Ada satu peristiwa Nabi jatuh kuda dan kaki Nabi terselio, maka Nabi solat sambil duduk bersila. Cara duduk ini adalah alternatif kepada qiyam, kepada berdiri bagi orang yang tidak mampu berdiri. Apa yang dapat difahami daripada hadis ini adalah diharuskan solat dalam keadaan bersila apabila ada masyakah. Masyakah ni kesukaran. Masyakah makna dia kesukaran. Seperti sakit dan seumpamanya. Cara duduk sedemikian lebih selesa dan lebih mendatangkan kekhusyukan dalam solat. Jadi solat ni kita kena banyak fikir apa dia? Bukan fikir nak habis. Bukan fikir nak cepat sudah. Tapi fikir nak khusyuk dan kemuncaknya nak solat kita diterima. Kalau matlamat kita nak khusyuk dan nak diterima, kita akan buat yang terbaik. Baca lama pun tak apa, baca panjang pun tak apa, sebab matlamat nak khusyuk. Tapi kalau kita fikir solat nak sudah, nak habiskan, kita akan buat cincai. Okey, Imam Nawawi mengatakan bahawa ulama bersepakat bahawa seseorang yang tidak mampu berdiri dalam melaksanakan solat fardu, maka dia boleh menunaikannya sambil duduk dan tidak perlu mengulang solat tersebut setelah dia sembuh. Selain itu, pahalanya juga tidak berkurangan. Mana selama ni dia solat berdiri, tiba-tiba dia sakit, dia solat sambil duduk, maka ketika itu pahalanya sama tak dengan solat berdiri dia? Sama. Kecuali solat sunat. Solat sunat dia solat berdiri, tapi ada ketika dia malas. Dia bukan tak boleh berdiri, tapi dia malas. Dia pun solat sambil duduk. Boleh tak solat sambil duduk, solat sunat, walaupun mampu berdiri? Boleh. Tapi pahala sama tak? Pahala tak sama. Dalam hadis disebut, kalau kamu solat sunat duduk, walaupun kamu mampu berdiri, maka pahala separuh solat berdiri. Okey lah ustaz, separuh pun dapat juga. Tapi kalau duit dia tak fikir macam tu. Kalau boleh nak penuh kan, kalau duit lah. Boleh tak solat fardu makmum berimamkan imam yang solat duduk? Yang imam solat apa? Imam solat duduk. Dia maknanya imam, dia imam tapi dia solat duduk. Makmum, kita pun jadi makmum. Okey. Pernah berlaku pada Nabi, Nabi solat duduk, maka semua sahabat pun solat duduk. Kalau imam daripada awal lagi solat duduk, makmum kena solat duduk walaupun makmum boleh berdiri. Tapi kalau imam dia solat berdiri, tengah-tengah tu dia duduk, imam makmum kena berdiri sebab dia bermula dengan berdiri.
Jadi hukumnya boleh, tapi makmum kena duduk. Cuma yang terbaiknya kalau imam tu duduk, yang berdirilah jadi imam. Nabi tak apalah, sebab dia memang Nabi kan, dia memang patut jadi imam. Ini yang duduk tu pun orang biasa, yang jadi makmum berdiri pun orang biasa. Maka bagilah orang yang berdiri jadi imam, dia lebih sempurna. Okey. Imam kita kalau solat duduk, pernah tak pergi masjid imam solat duduk? Tak pernah. Tahu sebab apa? Sebab bila imam sakit, dia tak pergi masjid dah. Nabi pergi lagi. Ha? Hmm? Semula macam mana ustaz tu cerita? Dia solat duduk, tapi bila rukuk dia rukuk, bila dia nak sujud, dia duduk dulu dan sujud. Tapi itu yang mak saya buat, tapi ada ustaz kata dia kena lepas rukuk dia sujud dalam keadaan berdiri, rendah daripada rukuk tadi. Okey, mak ni dia berdiri, dia solat berdiri. Lepas tu masa rokok macam biasa. Bila nak sujud tak boleh nak duduk bawah. Ha? Sujud dulu baru? Tak faham. Tak. Semula-semula. Step-step. Dia ha? Tak apa, dengar. Dia berdiri. Kemudian dia rokok, rokok macam biasa. Bila sujud, angkat sikit mata, dia kena sujud dalam keadaan macam nilah. Oh, dia sujud sambil berdirilah. Ustaz yang cakap. Jadi dia mampu tak sujud? Ayalah, mana dia tak mampu sujud di bawah lah. Okey. Dia pun sujud sambil berdiri. Okey, betul lah. Betul. Ha, betul. Lepas tu dia duduk. Duduk buat apa pula? Sujud antara dua sujud. Tadi kata tak boleh duduk. Ha? Ha, duduk atas kerusi. Ha. Kena sebut duduk atas kerusi. Tak, macam ni. Dalam satu hadis, seorang sahabat nama dia Imran bin Husain, dia ada penyakit buasir. Dia jumpa Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, aku ada penyakit ni, macam mana aku nak salat? Nabi dengar Nabi cakap, salli qa'iman, hendaklah kamu salat berdiri. Nabi tak kata terus salat duduk, tak. Nabi kata salat berdiri. Fa illam tastati', kalau kamu tak mampu berdiri, faqa'idan, salat duduk. Kemudian Nabi kata lagi, fa illam tastati', kalau kamu tak mampu duduk, fa ala jambin, baring. Makna apa tu? Selagi boleh berdiri, wajib berdiri. Selagi boleh rokok, wajib rokok. Selagi boleh sujud, wajib sujud. Saya bagi contoh. Dia boleh berdiri tapi tak boleh rokok dan boleh sujud. Maka dia kena buat apa? Dia salat berdiri. Kemudian bila nak rokok, dia kena duduk, buat isyarat. Tapi bila sujud, tak boleh buat isyarat, kena sujud sebab dia boleh sujud.
Faham? Badu rekat kedua, dia mampu tak berdiri? Mampu, wajib berdiri. Jangan rekat pertama berdiri, rekat kedua terus duduk sedangkan dia mampu berdiri. Batal solat dia. Jadi kaedah dia senang. Selagi mana kamu mampu buat apa sahaja wajib, kena buat. Tak boleh pukul rata. Rekat pertama, dia berdiri. Rekat kedua, terus duduk sedangkan dia mampu berdiri. Ataupun rekat pertama, dia berdiri. Kemudian dia tak mampu rukuk. Dan tak mampu, dia mampu sujud tapi tak mampu rokok. Maka dia pun duduk atas kerusi. Kemudian dia rokok. Tak boleh. Dia kena rokok macam biasa. Dan tak mampu sujud, dia duduk atas kerusi, buat isyarat. Dia lepas rukuk macam biasa, dia duduk untuk sujud. Ah, ha, okey. Lepas tu? Dia buat isyarat. Dia sujud dengan isyarat lah. Tak, tak. Sekarang, dia mampu tak sujud di bawah? Ha, tak mampu, memang kena duduk atas kerusi lah. Nak sujud atas apa lagi? Sebut duduk atas apa ni? Kerusi ke di bawah? Berdiri. Ha. Tak. Ustaz tu kata buat macam tu tak boleh. Tapi dia kena sujud dulu. Okey, sujud di mana tu? Atas kerusi ke di bawah? Oh, sambil berdiri. Oh. Alasannya? Tapi dia dia mampu tak dia rukuk sambil berdiri? Maknanya okey, kalau dia rukuk macam ni sambil berdiri, dia rukuk macam ni kan. Kemudian bila sujud dia kena berdiri kemudian buat isyarat sujud lebih rendah daripada rukuk macam tu tanpa duduk atas kerusi. Mana ketika sujud lebih kurang sama dengan rokok lah. Tak tahulah, saya senang je kaedah. Allah kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan bebankan melainkan setakat yang kamu, setakat mana yang kamu mampu. Kemudian Allah juga sebut dalam surah At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tu. Bertakwalah pada Allah, taatlah pada perintah Allah sekadar yang kamu mampu. Kalau kamu mampu buat macam ustaz, silakan. Tapi kalau kamu tak mampu buat macam ustaz, duduk atas kerusi dan buat isyarat sujud. Nah, itu je. Sama juga kita baring kan, bila kita solat baring. Kita rukuk dengan sujud sama tak kedudukan? Masa kita solat sambil baring, rukuk dengan sujud sama tak kedudukan? Ada beza tak? Ha? Ha, kalau ikut ustaz tu dia maknanya dia kena bezakan antara cara rukuk dengan sujud. Tapi dalam baring tak boleh nampak perbezaan. Sebab apa? Itu je yang mampu. Wallahu a'lam. Okey. Ada soalan lain? Tak ada. Kalau tak ada cukup lah. Cukup kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.